Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, calon tamu Allah yang berbahagia. Menjelang penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, mungkin saudara-saudara mendapatkan tawaran haji mujamalah atau furodah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, antara lain disebutkan bahwa haji mujamalah atau furodah harus diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, dan PIHK harus melaporkan kepada Menteri Agama. Oleh karena itu, apabila saudara-saudara menemukan travel yang menawarkan haji mujamalah atau furodah padahal bukan PIHK, maka kami harapkan masyarakat segera membuat laporan secara tertulis kepada Kementerian Agama. Cara mengetahui travel berizin PIHK atau tidak berizin PIHK dengan membuka aplikasi Umroh Cerdas yang dapat diunduh melalui Play Store. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.